Selesai. Satu dong. PSDS Deli Serdang melawan PS Palembang. PSDS Deli Serdang ada di sebelah kiri layar kaca Anda dengan Alpin. Lakukan pada Musa Rinus, kembali Alpin. Berbahaya kali ini. PSDS Deli Serdang shooting masih belum menembus sasaran. Percobaan pertama Deli Serdang. Kita lihat dalam tayangan ulang. Percobaan shooting dari para ke dalam untuk PSDS sudah lakukan. Tidak menemui sasaran dan kali ini baik sekali tapi masih mampu dikejar. Umpan ke depan berbahaya, kita lihat masih ada tip yang cukup baik dari Muhammad Irfan. Hamzah Deva, Yus Rizal ke samping, dia terlalu jauh. Bola direbut kali ini oleh Nando. Masih Nando mencari kawan di tengah. Nando ke tengah dan oh! Lagi penyelamatan kedua yang dilakukan oleh Muhammad Irfan. Masih mampu menyelamatkan gawang dari PSDS Deli Serdang. Kita lihat tusukan yang cukup berbahaya dari Nando. Masih kali ini berputar di tengah dan ya, sebuah pelanggaran. Ya, tendangan bebas, peluang tentunya untuk PS Palembang di awal-awal babak pertama ini akan diambil oleh sang kapten Mahyadi Panggabean. Siap Muhammad Irfan. Mahyadi Panggabean shooting dan oh! Masih melebar ke sisi kanan gawang dari Muhammad Irfan. Percobaan yang dilakukan oleh Mahyadi Panggabean. Yus Rizal samping dia pada Hamzah Deva. Kali ini telah menjadi winger setelah pada partai sebelumnya ia menjadi back kiri menggantikan posisi dari pemain PSDS dari Serdang yang absen, yaitu Muhammad Fahri Rozi. Dan sebuah serangan, bukan sebuah pelanggaran, dari belakang anak-anak PS Palembang. Pan masih mampu dihalau. Musel Rinus, baik sekali dia. Melalui Randika.
cukup berbahaya kali ini. Kita lihat, oh. Hampir saja peluang berbahaya tadi yang didapatkan oleh Tommy Darmawan. Dika kembali kepada Imus, Imus ke depan. Kita lihat ada Hamzah Deva dan ada shooting di sana, masih terlalu jauh. Hanya menghasilkan tendangan gawang untuk PS Palembang. Ya, kedua tim adalah masing-masing juara di zonanya masing-masing. PSDS Deli Serdang adalah juara Liga 3 zona Sumatera musim ini, dan begitu juga PS Palembang adalah juara Liga 3 zona Sumatera Selatan. Ya, kedua tim masih kesulitan untuk menembus pertahanan. Cari kawannya. Tengah dia kepada Yus Rizal. Bebas kali ini. Shooting dan gol! Yus Rizal Muzaki membuka keunggulan PSDS Deli Serdang atas PS Palembang di laga pamungkas grup AA. Kita lihat dalam tayangan ulang, sangat baik shooting yang dilakukan oleh Yus Rizal Muzaki. 1-0 Traktor Kuning kali ini unggul atas PS Palembang. Yus Rizal Muzaki. Yus Rizal Muzaki yang juga saudara kandung dari main timnas kita yang sedang berada di FK Senika, yaitu Egy Maulana Fikri. Kembali coba lakukan serangan pada Fazar Erlangga, masih Fazar Erlangga perlahan maju ke depan. Pada Purnomo, Purnomo pada Imus. Randika, backheel yang cukup baik kali ini. Jar bola, Putra Wulan, Putra Wulan ke tengah. Oh. Bola mengarah pada barisan pertahanan PS Palembang dan nampak sebuah pelanggaran. PS Palembang kali ini. Umpan ke depan dan oh, ya kita lihat. Hampir saja. Bagaimana Tommy Darmawan tadi mendapatkan peluang. Bola sempat lepas tapi masih mampu digapai kembali oleh Muhammad Irfan. Nah, Yadi Panggabean sudah berikan umpan. Masih mampu dihalau. Ya. Ada sebuah pelanggaran nampaknya dan Muhammad Irfan harus terjatuh. Amalan krusial yang ia lakukan. Namatkan bola tadi. Bermain melintang di Liga Indonesia dan kali ini memperkuat PS Palembang. Serangan kali ini dari anak-anak PSDS Deli Serdang. Cukup baik. Kembali. Shooting langsung. Oh. Bayang cukup baik tadi. Sepak pojok didapatkan PS Palembang. Dan diambil oleh Ahmad Gulam Abdullah, pemain yang baru saja masuk menggantikan Delvris. Gulam sudah angkat, masih mampu dihalau. Kembali percobaan dilakukan. Gulam sudah lakukan. Ada tip yang baik dari Muhammad Irfan. Keluar dia dari
gawangnya. Kali ini Bayu Saputra. Depan dia umpan lambung, cukup berbahaya. Kali ini PS Palembang. Oh, ada kemelut tadi di depan gawang. Yus Rizal. Mahyadi Panggabean sangat baik mengacu Yus Rizal. Mahyadi depan, kita lihat. Berbahaya kali ini syuting. Oh, Rizky Bayu. Alfaridzi masih melebar. Shooting yang ia lakukan berawal dari clearance ya, kurang baik tadi dari Rifki Wahyu. Kembali Imus kali ini dari sisi kanan. Kita lihat, belum selesai, masih ada kali ini shooting placing yang coba dilakukan oleh Purnomo. Cukup baik upayanya. Sudah bebas memiliki waktu tapi masih melambung. Yus Rizal Muzaki yang kali ini akan mengambil tendangan bebas untuk PSDS. Deli Serdang Yus Rizal, pendek saja dia. Balik Hamzah Deva, Hamzah Deva syuting. Belum menemui sasaran. Dalam tayangan ulang. Cobaan yang dilakukan oleh Hamzah Deva. Oh, gerakan kami cukup baik. Yus Rizal Muzaki. Samping dia kepada Purnomo. Purnomo ke tengah dan syuting langsung. Oh, Hamzah Deva. Sudah bebas tadi. Luang emas di kotak penalti. Dia mampu diselesaikan dengan baik ya. Oh, sayang sekali. Bam. Oh, kurang cermat bola yang diberikan Randika. Samping dia kepada Purnomo, coba kejar bola Purnomo. Masih Purnomo. Oh. Play on advantage tampaknya dan ya. Kali ini jelas sebuah pelanggaran. Dilakukan oleh pemain nomor punggung 7 dari PS Palembang ya, Ahmad Zulfikar Gani melanggar Putra Wulandara. Tendangan bebas yang kemungkinan besar menjadi peluang terakhir di babak yang pertama akan diambil oleh pencetak gol pertama di pertandingan kali ini, Yus Rizal Muzaki. Kita lihat akankah memberikan umpan atau melakukan shooting langsung. Yus Rizal Muzaki ke tengah dan kita lihat gol. 2-0 PSDS Deli Serdang unggul atas PS Palembang. Bagaimana asis yang diberikan oleh Yus Rizal Muzaki. Pada Muhammad Diki Yudistia. Ini dia dalam tayangan ulang. Ya, sangat baik umpannya dan lolos dari awalan Muhammad Diki Yudistia. Wasit Ihsan Prasetya Jati telah meniupkan peluitnya. Tanda berakhirnya babak yang pertama. Skor 2-0 untuk keunggulan PSDS Deli Serdang atas PS Palembang. Gol diciptakan oleh Yus Rizal Muzaki dan juga baru saja kita menyaksikan pemain nomor 23 Muhammad Diki Yudistia. Mari kita tunggu pemirsa, mampukah PS Palembang memperkecil ketertinggalannya ataupun bahkan balikan keadaan. Atau PSDS Deli Serdang mempertahankan keunggulannya bahkan menambah skor yang telah diciptakan. Saya akan kembali pada babak yang kedua. Keluar.
Naufal Afif yang masuk. Dan ya, sepak mula. Kick off babak kedua telah dimulai. PS Deli Serdang sementara unggul 2-0 atas PS Palembang. Gulam kali ini. Oh, mampu direbut. PS Deli Serdang kali ini lancarkan serangan, cukup berbahaya. Hamzah Deva, masih Hamzah Deva. Hamzah Deva, masih terus Hamzah Deva kuasai bola. Tapi masih mampu dihalau. Quick free kick sudah dilakukan kali ini. Fikar Gani ke tengah pada Nando maksudnya. Ya cepat tempo awal-awal babak yang kedua. Buang saja oleh main belakang Rinus. Musel Rinus. Cover pergerakan dari Putra Wulan. Cepat dan berbahaya. Sepak pojok didapatkan oleh SDS Deli Serdang. Akan diambil oleh Hamzah Deva. Main saya pelincah dari SDS Deli Serdang. Hamzah Deva sudah angkat. Kita lihat ada kemeluk di sana. Buang saja bola oleh Ahmad Zulfikar. Duel kali ini. Hamzah Deva shooting dan oh, hampir saja. Pas shooting yang dilakukan oleh Hamzah Deva cukup berbahaya. Masih melebar di sisi kanan gawang yang dijaga baik Zulfikar Gani. 1-2 dia. Zulfikar Gani. Berikan kepada Yogi Pratama. Samping dia dan oh. Ya. Tinggalkan ala pangkal permainan. Skema penyerangan yang cukup baik dari anak-anak PS Palembang. Yang dimotori oleh pergerakan awal dari Ahmad Azul. Bayu Dwi mampu meng-cover tadi. Purnomo kali ini. Masih Purnomo. Purnomo umpan ke depan. Masih mampu ditangkap oleh Panggi Triatmojo. Cepat dia berikan bola kepada Nando. Masih Nando. Nando berikan bola. 1-2 dia dengan sangat baik. Gulam kali ini. Masih Gulam ke samping dia. Kepada Tommy. Top. Cukup baik. Ahmad Zulfikar Gani. Pas tadi kontrolnya. Hamzah Deva buka ruang. Alpin sangat baik. Wahyudi kali ini. Oh, Wahyudi. Sangat baik. Wahyudi 1-2 orang dikelabui dan syuting. Oh! Wahyudi sayang sekali. Penyelesaian akhirnya yang masih kurang baik kita lihat. Yus Rizal Muzaki sudah angkat kali ini. Oh. Masih kokoh. Dan ini dia. Pergantian main dilakukan oleh PSDS Deli Serdang. Dua pemain tampak akan dimasukkan oleh Syahrial Effendi. Ya M. Hanibal masuk menggantikan Randika. M. Hanbal maksud saya. Main yang jadi untuk kemenangan dari partai sebelumnya. Lewat gol di injury time dan Rizky Tri Ananda masuk menggantikan Hamzah Deva. Pemain yang bekerja keras di sisi sayap sepanjang jalannya pertandingan sore hari ini. Nando kali ini. Masih Nando. Pada Wahyudi. Wahyudi angkat ke depan. Kita lihat. Belum menemui sasaran.
Hari Rozi kali ini. Hari Rozi berikan bola ke depan. Besdes dari Serdang kali ini. Coba cepat lakukan serangan balik. Terlalu keras umpan yang diberikan dan dibuang saja bola. Lemparan ke dalam. Sudah dilakukan. Handball kali ini. Handball ke tengah. Oh! Tidak memilih melakukan shooting langsung. Handball bagaimana sudah bebas tadi. Peluang didapatkan, tapi ia memilih memberikan bola pada Rizky Triananda. Masih mampu dihalau oleh barisan pertahanan di PS Palembang, tapi masih ada sepak pojok kali ini untuk PSDS Deli Serdang. Sudah lakukan. Oh. Hanya menghasilkan tendangan gawang untuk PS Palembang. Saputra, kanan dia. Mampu direbut. Bola cukup berbahaya kali ini. Yus Rizal Muzaki. Masih Yus Rizal Muzaki. Shooting! Yus Rizal! Oh! Masih mampu ditangkap oleh Panggi Triatmojo. Tendangan yang dilakukan oleh Yus Rizal Muzaki. Bang kandung dari Egi Maulana Fikri. Kembali pergantian main dilakukan oleh PSDS dari Serdang. Masuk Muhammad Arif Hidayat menggantikan Muhammad Diki Yudhistia mencetak gol yang kedua dan sudah dilakukan gol! Lagi-lagi Yus Rizal Muzaki 3-0 PSDS Deli Serdang unggul atas PS Palembang. 2 gol, 1 asis. Yus Rizal Muzaki. Kita lihat kencang. Luar biasa. Akurat kencang. Tidak mampu dihalau oleh Panggi Triatmojo. Yus Rizal Muzaki. Luar biasa, layak untuk mendapatkan predikat man of the match menurut saya Yus Rizal Muzaki. Tapi ada serangan dari PS Palembang kali ini, cukup baik ya. Kembali kali ini belum menyerah PS Palembang. Kita lihat Nando, masih Nando cari kawannya Gulam. 1-2 dia Andi. Gagal kontrol bola. Yus Rizal Muzaki jauh ke depan. Kita lihat Bayu Dwi Saputra gagal. Dan Purnomo kali ini. Dari sisi kanan. Purnomo mencari kawan di tengah. Purnomo angkat. Kita lihat sundulan dan... Oh! Kita lihat apakah masuk dan... 4-0. Gol! Handball kembali mencatatkan namanya di papan skor. Pemain pengganti yang masuk dan kembali mencetak gol. 2 pertandingan, hal serupa, super sub bisa dipredikatkan kepada M. Handball. Kita lihat dalam tayangan ulang. Bola tampak sudah melewati garis dan 4-0 kali ini. PSDS dari Serdang unggul atas PS Palembang. Kontrolnya kurang cermat dan ya 4 menit tambahan waktu di babak yang kedua. Handball kali ini, handball cepat keluar dari sarangnya Panggi Triatmojo. Hampir saja handball mencetak golnya yang kedua pada pertandingan kali ini. Cepat
keputusan dari Panggih Krep Mojo keluar untuk mengamankan bola. Sangat baik. Handball pada Yus Rizal Muzaki. Yus Rizal berikan kepada Purnomo. Purnomo! Sangat baik penyelamatan yang dilakukan Panggih. Kembali ada serangan dari anak-anak Deli Serdang kali ini. Kita lihat. Yus Rizal umpan ke depan, terlalu jauh meninggalkan lapangan permainan. Dan gawang untuk PS Palembang. Ya, wasit Ihsan Prasetya Jati telah meniupkan peluitnya. Tanda berakhirnya babak yang kedua. Skor 4-0 untuk keunggulan PSDS Deli Serdang. Sekaligus memastikan PSDS Deli Serdang melaju ke Liga 2 musim depan dan menjadi pemuncak klasemen di grup AA. Saya ucapkan selamat kepada Antrax Mania. Fans setia dari Traktor Kuning dan juga kepada Laskar Sagentar Alam, PS Palembang. Kredit layak diberikan bagaimana upaya mereka sangat baik sepanjang Liga 3 musim ini. Dan semoga upayanya dapat buahkan hasil di musim yang akan datang. Alhamdulillah pertandingan bersih ya, berjalan enak ditonton ya, dan kebetulan kami bisa menguasai Palembang, itu lebih alhamdulillah. Kalau dari pemain gimana? Ya alhamdulillah emang target kita udah tercapai, semoga dua dan pemain pun sangat puas. Oke, apa ini suatu hati ya? Final gimana, Pak? Kita evaluasi lah sedikit. Artinya alhamdulillah anak-anak tadi main menikmati sepak bola. Ya, oke, Gus, ini kan kita ada interval waktu nih sampai tanggal 26. Apa yang kita lakukan untuk mengisi, menaikkan endurance daripada PSDS? Untuk sementara kita dropkan dulu ke bawah. Ya, kita dropkan ke bawah, nanti beberapa hari kita naikkan kembali gitu. Dan kita mungkin, kalau saya berharap, insya Allah kita di Surabaya aja. Artinya, walau apa, sampai tanggal 26 kali ya mungkin ya. Tapi kita konsentrasi lebih bagus di sini, nanti mondar-mandir lebih menguras tenaga. Siap. Terima kasih banyak. Oke, untuk Ipan sendiri, apakah kemenangan ini merupakan hadiah untuk asisten pelatih Imam Faisal? Iya, salah satunya untuk asisten pelatih dan sangat ini lagi untuk Bupati Deli Serdang, untuk masyarakat Deli Serdang. Artinya ini untuk Bupati dan kado ulang tahun untuk Imam Faisal. Iya. Oke, selamat. Traktor Kuning, gilas, rasakan. Alhamdulillah.